Oke, saat ini aku akan pergi ke menara puncak yang paling besar. Ayo kita jalan. Serem. Dan ada cahaya. Sekarang aku akan naik ke lantai 2. Ini gelap ya, karena ini mau jadi kantor. Terus jadi enggak. Ini baru lantai 2. Sekarang lantai 3. Ayo kemen, let's go guys. Kotor. Ya kotor ya. Ini gambar pocong guys. Gambar pocong. Gambar pocong. Oh guys, inilah karya dari mahasiswa ISBI. Oh guys, hari ini aku sudah sampai di puncak. Indahnya negeri ini. Dan kita lihat tahu negeri itu negeri apa, tapi tetap sangat keren. Dia punya asap, punya pohon yang sangat keren, punya atap yang sangat keren, dan gedung yang tertinggi yang sangat besar, dan gunung yang sangat besar. Dan hari ini kita akan bermain Slenderman. Eh, kalian tahu Slenderman? Tapi tidak cukup. Tapi itu adalah raja hantu. Itu adalah apa sih? Lupa. Lupa guys. Aku. Ayo kita lihat guys. Di sini ada item. Nah, ini item guys. Ambil. Guys, inilah puncak ISBI Bandung yang sangat keren. Sekarang aku jalan di atap guys. Ini kita lihat Bandung indah sekali ya. Dan ada burung yang sedang mendarat. Dan kita tidak tahu burung Garuda itu ada atau tidak ada. Guys, ini lukisan siapa? Oh guys, sekarang aku akan menulis Sufi. Kita harus ingin kepada Allah. Kita harus terima kasih kepada Allah yang memberi kita kekuatan untuk menari. Dan Allah itu menciptakan lagu yang sangat berkah untuk hati kita. Dan kita pun jadi pintar nari Sufi karena berkat Allah. Hormat kepada Allah kalian memberi kita kekuatan untuk menari Sufi, nari yang paling berkah di alam semesta. Terima kasih Allah. Terima kasih Allah. Dadah. Hai guys, kita sudah berpetualang ke puncak gedung bulat ISBI Bandung. Bersama Selo, kita menari Sufi dan main game di puncak gedung bulat ISBI Bandung. Benar gak Selo? Benar. Ah, itu keren. Kalian adik-adik harus berani untuk
menari sufi dan berpetualang. Berpetualang di puncak ini. Ya, keren, puncaknya keren. ISBI Bandung. Oke, okay. Tos.